Bersama pihak swasta, Wali Kota Solo sekaligus bakal calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, blusukan ke wilayah Sangkrah. Gibran blusukan untuk mengecek rumah tak layak huni atau RTLH. Satu persatu didatangi dan ditanya apakah ada kendala. Ada momen menarik saat sejumlah lansia mendatangi Gibran. Mereka berebutan menyalami sembari mendoakan agar Gibran menang pilpres. Dengan batas sih Pak. Sebelumnya, Gibran pernah menegaskan dirinya akan berusaha menyelesaikan sejumlah pekerjaan sebelum kontestasi pilpres. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya pada program yang dicanangkannya sejak menang dalam Pilwalkot. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.